EJ50 adalah lokomotif istimewa. Ukurannya besar, tenaganya kuat, tersebar dari barat sampai timur Pulau Jawa. Usia operasionalnya pun cukup panjang. Semua peran pernah dijalaninya. Menarik kereta penumpang dan barang, menjadi bintang film, sampai menjadi benda koleksi di museum. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negeri asalnya, Belanda. Inilah kisah lokomotif yang dijuluki Berkoningin atau Sang Ratu Gunung. Staatspoorwegen atau SS pada pertengahan 1920-an mengalami krisis lokomotif pegunungan. Lokomotif yang dimiliki semua tidak memuaskan. Lok SS seri 500, 520, dan 550 yang didatangkan antara 1900 sampai 1910 tenaganya kecil dan tidak seimbang dengan tuntutan berat rangkaian kereta yang harus ditarik. Sementara lok-lok raksasa seri 1200 dan 1250 dari tahun 1916 sampai 1920 bertenaga besar, tapi boros bahan bakar dan terlalu berat sehingga tidak bisa bertugas di semua jalur. Karena itu, SS bertekad menuntaskan masalah lokomotif pegunungan ini untuk terakhir kali dengan merancang sebuah lokomotif yang tepat. Banyak pihak dilibatkan dalam proses perancangan, termasuk Biro Teknik Departemen Kolonial Hindia Belanda. Kemudian, pabrik lokomotif SLM di Winterthur, Swiss, ditunjuk untuk merancang desainnya. SS sendiri ikut terlibat di setiap tahap perancangan untuk menghasilkan lokomotif bertenaga besar namun berbobot ringan. Bahkan untuk penghematan, SS mensyaratkan lokomotif baru ini menggunakan suku cadang yang sesuai standar SS, sehingga dapat bertukar suku cadang dengan lokomotif seri lain.
Semua pengalaman yang diperoleh dalam memodifikasi lok seri 1200 juga digunakan dalam proses perancangan, sehingga lok baru ini tidak mengulangi permasalahan yang sama. Akhirnya, pada tahun 1927, lok impian SS pun tiba. Sebanyak 30 unit datang secara bergelombang antara tahun 1927 sampai 1928. 16 unit dibuat oleh SLM dan sisanya Works for Amsterdam. Lok baru ini diberi nama seri 1600 dan dianggap sebagai puncak pencapaian setengah abad riset dan pengembangan traksi SS. Seri 1600 langsung didinaskan di jalur pegunungan Jawa Barat antara Batavia dan Bandung, serta menjadi andalan menarik kereta barang dan penumpang. Bertenaga 1200 daya kuda, bisa dipacu hingga 55 km per jam, mampu menaklukkan medan berat pegunungan yang penuh tanjakan serta tikungan, sehingga dijuluki Berkoningin. Pada tahun 1930-an, lok seri 1400 dialokasikan untuk menarik kereta penumpang di jalur pegunungan Jawa Barat, sehingga seri 1600 dapat digunakan di jalur lain. Inilah awal penyebaran lokomotif ini sehingga bisa ditemui menarik rangkaian kereta barang di seluruh Jawa. Setelah Perang Dunia Kedua, lokomotif ini mendapatkan nomor baru, yaitu CC50, dan terus digunakan sampai pada zaman DKA dan PCKA. Usia operasional CC50 termasuk cukup panjang. Pada tahun 1972, masih ada 25 unit yang operasional tersebar di Depo Purwokerto, Banjar, Ambarawa, Sidotopo, Cibatu, Madiun, dan Purwakarta. Walaupun sudah uzur dan perannya makin terpinggirkan, kiprah CC50 belum selesai. Pada tahun 1981, CC50 19 menjadi bintang utama film Kereta Api Terakhir yang diangkat dari buku karangan Pandir Kelana. CC50-19 tampil heroik dalam film berlatar perang kemerdekaan berdurasi 3 jam ini. Sepanjang film, para penonton disuguhi detail setiap bagian CC50 yang tergambarkan dengan jelas. Merdeka, merdeka.
CC50 cukup beruntung karena terselamatkan menjadi koleksi museum. Tercatat 3 unit CC50 berada di museum, yaitu CC5029 di Museum Kereta Api Ambarawa, CC5001 di Museum Transportasi TMII, dan yang istimewa adalah CC5022 di Het Spoorweg Museum Utrecht, Belanda. Setelah lebih dari setengah abad berada di Jawa, pada tahun 1981 Republik Indonesia menghadiahkan CC5022 kepada Kerajaan Belanda. Lokomotif buatan Werkspoor ini tiba di Pelabuhan Rotterdam dan langsung dibawa ke Utrecht untuk direstorasi. Utrecht, sebuah kota yang terletak tepat di tengah negara Belanda. Stasiunnya, Utrecht Central, merupakan salah satu yang tersibuk di Belanda. Di kota ini pula terdapat museum kereta api, yaitu Het Spoorweg Museum. Berada di bekas stasiun Maliban, museum menaungi koleksi-koleksi perkereta apian bersejarah. Seperti replika De Arend, lokomotif pertama Belanda. De Bril, lokomotif uap tertua koleksi museum dari tahun 1865, dan masih banyak lagi. Tapi kita di sini bukan untuk melihat koleksi museum yang luar biasa ini. Museum ini adalah rumah bagi CC5022 sejak tahun 1981. Di sini CC5022 dikembalikan menggunakan nomor SS, yaitu 1622. Mengingat terbatasnya ruang pamer museum dan statusnya sebagai koleksi milik negara, 1622 ditempatkan di dalam tempat tertutup yang tidak bisa diakses dengan mudah. Untuk menengoknya, kita harus naik kereta mini dalam wahana bernama Stalen Monster atau Monster Besi. Tender dan kabin masinis 1622 dilepas, dan pengunjung bisa melewati di antara keduanya. CC50 adalah malet terakhir di Jawa, dan juga bersama C30 adalah lokomotif terakhir yang dipesan oleh SS sebelum resesi ekonomi menimpa di tahun 1930-an. Usia yang relatif muda dan dibekali dengan hasil rancangan serta teknologi terbaik saat itu, menjadikan CC50 terus operasional bahkan sampai awal 1980-an. Kini kita bisa mengagumi lok besar ini di museum dan merasakan kejayaannya saat melintas pegunungan di Jawa, karena dialah sang ratu gunung.